Pada beberapa tahun terakhir, Tajikistan memperketat larangan memakai pakaian dan atribut keagamaan, terutama pakaian muslim. Ini berlaku di sekolah-sekolah dan beberapa tempat kerja. Terbaru, aturan tersebut telah disahkan oleh Parlemen Tajikistan. Mereka meloloskan undang-undang yang melarang peredaran pakaian asing, termasuk hijab, di negara itu. Undang-undang ini tetap lolos meski Tajikistan merupakan negara yang 95-98% warganya beragama Islam. Dilansir dari media Tajikistan, Asia Plus, undang-undang tersebut lolos dalam sidang Majelis Tinggi Parlemen Tajikistan atau Majlisi Mili ke-18 yang dipimpin oleh ketuanya, Rustam Emomali, pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Ini terjadi setelah Majelisi Namoyandagon atau Majelis Rendah Parlemen Tajikistan menyetujui rancangan undang-undang yang melarang hijab dan itgardak pada tanggal 8 Juni. Undang-undang tersebut sebagian besar menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam lainnya, yang mulai masuk ke Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir dari Timur Tengah dan para pejabat negara telah mengaitkannya dengan ekstremis Islam. Anggota parlemen juga menyetujui amandemen baru terhadap peraturan pelanggaran administratif, yang mencakup denda besar bagi pelanggarnya. Aturan tersebut sebelumnya tidak mencantumkan penggunaan jilbab atau pakaian keagamaan lainnya sebagai pelanggaran. Sebelumnya, Radio Liberty melaporkan bahwa hukuman bagi pelanggar bervariasi, dari setara dengan 7.920 somoni, atau sekitar 12 juta rupiah untuk individu dan 39.500 somoni, atau sekitar 61 juta rupiah, untuk badan hukum. Pejabat pemerintah dan otoritas keagamaan dilaporkan akan menghadapi denda yang jauh lebih tinggi, yaitu masing-masing 54.000 somoni atau sekitar 83 juta rupiah dan 57.600 somoni atau sekitar 89 juta rupiah jika terbukti bersalah. Perlu dicatat bahwa Tajikistan telah melarang jilbab Islami setelah bertahun-tahun dilarang secara tidak resmi. Tindakan keras pemerintah Tajikistan terhadap hijab dimulai pada tahun 2007, ketika Kementerian Pendidikan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya barat untuk pelajar. Larangan ini akhirnya diperluas ke semua lembaga publik, dengan beberapa organisasi menuntut staf dan pengunjung untuk melepas jilbab mereka. Pemerintah daerah membentuk satuan tugas khusus untuk menegakkan larangan tidak resmi tersebut, sementara polisi menggerebek pasar untuk menahan pelanggar. Namun pihak berwenang menolak banyak klaim dari perempuan yang mengatakan mereka dihentikan di jalan dan didenda karena mengenakan jilbab. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melakukan kampanye untuk mempromosikan pakaian nasional Tajik. Pada tanggal 6 September tahun 2017, jutaan pengguna ponsel menerima pesan teks dari pemerintah yang menyerukan perempuan untuk mengenakan pakaian nasional Tajik. Pesan tersebut menyatakan bahwa mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan, hormati pakaian nasional, dan mari kita jadikan tradisi yang baik dalam mengenakan pakaian nasional. Kampanye ini mencapai puncaknya pada tahun 2018, ketika pemerintah memperkenalkan naskah setebal 376 halaman, dengan judul buku, Panduan Pakaian yang Direkomendasikan di Tajikistan, yang menguraikan apa yang harus dikenakan wanita Tajikistan untuk berbagai kesempatan. Tajikistan juga secara tidak resmi melarang janggut lebat. Ribuan pria dalam satu dekade terakhir dilaporkan telah dihentikan oleh polisi dan janggut mereka dicukur di luar keinginan mereka.